Oke, assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama aku Mas Marwek, tentunya di channelku di Marwek Real Vlog guys ya. Ya alhamdulillah di edisi pagi yang cukup cerah ceria, pagi yang indah, kita ketemu sama teman-teman dari Kota Mataram, Sidoarjo, Kediri, jadi Nusantara banget tentunya ya gitu. Ini suasana indah ceria, jadi suasana hati pun harus ikut cerah ceria juga ya gitu. Hati boleh mendung, tapi perasaan kita nggak boleh mendung kepada orang yang kita cintai ya. Ini kita ketemu karo mbak-mbaknya dan mas-masnya dari Kota Mataram, Sidoarjo, Kediri, campur aduk, pokoknya Nusantara banget. Nanti ingin tahu kayak apa seruannya, ingin tahu kayak apa keceriaannya, aku akan ngevlog satu per satu biar tahu dari mana asalnya, biar gak penasaran gitu. Pokoknya tetap di channelku di Marwek. Aslan gue guys, lagi ketemu karo asli mbak cantik, tak kenal maka tak sayang mbak yo. Ini namanya mbak siapa, boleh tahu? Nama saya Indana. Indana, nama yang indah bagaikan mutiara guys ya. Indana. Waduh, itu ada artinya loh ya Indana itu ya. Ada. Itu indahnya bahagia bisa deket sama Mbak Indana buat teman-teman weh. Nantinya pasti akan jadi orang yang sukses. Amin. Terus D, doa-doa selalu tertuju pada Mbak Indana tercinta ya. Amin. Terus A, anugerah terindah bisa mengenal Mbak Indana dan teman-teman tadi. Asik. N lagi Mbak yo. Apa? Indana ya, N lagi. Jadi nerimo, jadi nerimo yang pantum lah, nerimo, kita nerima apa adanya. Dan alhamdulillah dan anugerah terindah bisa mengenal Mbak Indana tercinta ini ya. Mbak Indana, tadi kesini sama siapa saja, boleh tahu? Sama Eltik, sama Adit, sama Selma, sama Mbak Rere, sama Mbak Vera. Banyak bagus ya. Indana, ini masih kuliah atau gimana Mbak Indana? Kebetulan kita baru selesai kuliah. Di mana kalau boleh tahu? Kalau saya dari Mustopo, di Jakarta. Di Jakarta loh ya, tapi di Paris ini Mbak ya? Bukan. Apa nih? Bukan. Kuliah ya? Bukan. Enggak, di Jakarta. Di Jakarta ya. Kenapa Mbak kok ingin main ke sini gitu? Kesan-kesan gimana gitu? Di sini lagi belajar. Belajar. Lagi belajar, lagi ada pelatihan di sini sama teman-teman. Kan kebetulan kita baru lulus ya dari kampus, terus baru selesai internship juga. Habis itu ternyata habis internship ini ada pelatihan yang cukup menarik untuk dipelajari gitu, nah, untuk kita yang baru lulus. Ya. Gitu. Udah cantik, udah pinter, solehah juga ya pastinya ya. Indana, kita boleh tahu kan masih cantik jelita. Ini udah punya pacar, boleh tahu ini siapa tahu itu teman-teman. Jomblo nih bro. Lah guys, sering kan di vlog itu aku nampilkan ciwi-ciwi sing jomblo. Jadi buat para subscriber gue koyo apa ya. Sing lagi gak punya pasangan bisa ini. Dadadadad Mbak Indana ya. Boleh di bawah sini. Nah, tapi pesanku buat Indana, semoga nanti kan Mbak Indana lah iso pacaran carry, penting masa depannya utama. Pacaran belakangan, pacaran boleh pakai bahasa Indonesia enggak? Pacaran belakangan, masa depan yang utama. Oh, betul. Jadi cinta kan harus sekarang. Cinta itu boleh nanti, bisa esok, tapi sudah kapan. Betul. Indana, ini kalau kamu soal klut gimana, Kak? Kalau boleh tahu gunung klut kesan-kesannya main ke sini gitu, Mbak. Wah, teman-teman. Seru banget. Kan saya tuh dari Jakarta ya. Di Jakarta tuh kan enggak ada ya gunung-gunung kayak gini. Kemarin saya pun juga habis internship itu kan, kebetulan saya internship di Dompu ya, Dompu itu di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, di NTB, di Dompu itu memang pinggirannya itu gunung-gunung gitu, cuma dia tuh nggak hijau kayak gini. Ini bagus banget sih, benar-benar beautiful, menawan banget, menawan dan menawan wajib banget. Kita kunjungi, wajib datang ke sini. Ayo guys, kita gaskan dari luar Kediri aja loh, kita singgah ke sini. Mosok kita warga lokal nggak mau itu, rugi kalau nggak ke sini. Kediri ngeri loh guys ya. Betul. Indana, kita boleh tahu harapan sampean kan ini menjelang tahun baru nih ya. Ini gimana harapan sampean untuk tahun yang akan datang buat diri sampean sendiri dulu? Bismillahirrahmanirrahim, 5M ya. Indah nanti Pak. Apa ya? Ya pokoknya harapan ya. Harapannya semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Semoga cita-citanya cepat tercapai sih. Karena kan kita punya planning ya ke depan, apalagi kita baru lulus. Kita belum ada apa-apanya sekarang, maka kita harus benar-benar mulai bekerja keras dengan giat, kuat. Pokoknya itu dah pokoknya. Luar biasa. Jadi bisa aku di sini guys, hanya mendoakan aja buat Mbak Indana dan teman-teman tercinta aku semuanya, semoga sukses selalu kuliahnya. Apapun yang diharapkan bisa tergapai. Pokoknya satu, ada niatan. Betul. Insya Allah kalau ada usaha pasti akan ada doa-doa yang terindah yang akan menyelimutinya guys gitu. Indana, nanti boleh aku tambahin di channel YouTube-ku ya? Boleh. Jadi siapa tahu di subscribe, di like, di share, komen juga di channelku di Marwek Real Vlog Mbak ya. Jadi ini channel edukasi aja buat para pengunjung. Jadi ada banyak konten juga di sini, sama kontenku tuh tanya-tanya ke pengunjung kayak sampean gitu. Intinya kita ramekan Gunung Kelut, kita gaskan yuk ke Gunung Kelut ya. Gas. Ini kata-kata Mbak Indana buat Kelut atau warga sini gimana untuk kata-kata pamungkas lah weh, koyo apa ya? Monggo. Waduh. Kata-kata yang indah gitu Mbak Indana. Apa ya? Aduh, saya punya lagi kata-kata yang indah. Saya tuh enggak pinter Mas kalau
meramai kata-kata kayak gitu. Pinternya apa Mbak Indri? Aduh, pinternya apa ya? Aduh. Pinternya merangkai kata ya mungkin. Apa ya untuk warga Kelut itu apa ya? Ini tuh apa? Kekayaan alamnya nih indah banget sih, indah banget. Ya kalau bisa di apa namanya lebih dijaga dan lebih di mungkin lebih dipromosin juga kali ya. Lebih dikasih tahu nih ke orang-orang luas kalau misalnya nih Kediri nih punya Gunung Kelut yang bagus banget. Bagus banget. Aku yakin nanti Mbak Indana dan teman-teman pasti akan menjadi orang yang sukses. Amin. Yang penting satu, usahanya dulu dan belajar yang lebih giat lagi. Masalah pacaran belakangan. Pacar gampang dicari, yang penting hati yang utama gitu. Kita kan zaman sekarang kan, era sekarang kan sering kita melihat wanita dari rupa aja. Cah kalau ayu, cah kalau cantik, tapi belum tentu cantik dari hati juga. Betul. Tapi kalau bisa kita jaga hati, jaga perasaan. Kalau kita udah punya, bilang kita udah punya. Lah belum punya kayak gini loh guys, jujur enggak punya Mbak ya? Enggak punya. Tapi banyak yang dekatin. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Berarti aku juga belum punya ya. Jadi minta doanya aja buat Indana ya, semoga aku cepat dapat pasangan, semoga kita doakan yang penting tetap masa depan yang utama. Amin. Gitu. Masa depan pokoknya yang paling utama ya buat cewek-cewek nih, gitu. Otak yang paling penting. Lagilah. Aku tak berjanji untuk sebuah kepastian, tapi aku berjanji untuk sebuah kesetiaan. Peganglah kayu walaupun rapuh, ingatlah aku meskipun jauh. Waduh. Gitu. Dekat di mata, jauh di mata, dekat di hati, Mbak ya. Iya, betul. Gitu. Wah, maksudnya Kang Gombal ya? Enggak ya, enggak. Itu Kang vlog aja gitu. Oh, oke, aku undur diri, aku Mas Marwek, aro Mbak Indana. Jangan lupa ditonton terus di channelku YouTube, guys ya. Apabila ada tutur kataku yang salah Mbak Indana ya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Manusia itu enggak luput dari rasa salah dan rasa dosa, guys. Gitu. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwek Real Vlog tetap di hati dan tetap dinanti. See you Kak Indana. See you. Okay, follow you.